sudah percaya selama itu Alhamdulillah dan itu perkenalkan nama saya Oki, saya Muslim, nama saya Riko, adik saya Riki. Yang keempat Ahmad. Beda. Mulai jadi rokok. Iya, jadi sebelum saya ke situ, sebenarnya saya di asuransi kan dari tahun 2001. Jadi asuransi syariah itu sudah seperti wasiat dari ibu saya bahwa saya harus ada di industri ini. Karena waktu tahun 2007, sering susu, 28 ya. Tahun ini saya 40. Jadi di usia saya yang ke-28, saya dapat nasabah dari ISQ. Untuk mengetahui ISQ, itu punya Pak Rigi Najar Agustian. Saya ditawarkan untuk jadi seorang trainer di sana dengan gaji 15 juta pada saat itu. Padahal impact saya dari asuransi sebelum di Allianz itu cuma 5 juta. Tapi ibu saya bilang, kamu jangan kejar uangnya, tapi coba kamu lihat nilai ibadahnya mana yang lebih bagus. Akhirnya saya sholat istiqoroh, sholat untuk memilih antara dua pilihan. Ternyata jawabannya tetap di asuransi syariah. Jadi kenapa saya tetap di asuransi syariah itu wasiat sebenarnya. Dan kemudian asuransi syariah kalau menurut saya itu menjadi satu mujizat sebenarnya. Mujizat kenapa? Kalau orang hari ini bilang 4.0 ya, zaman online ya. Asuransi itu kalian sudah mulai sejak 1890. Kenapa? Bahwa ada satu rekening yang dimana itu menjadi rekening bersama. Saya kalau 4 tahun nih mau bikin rekening bersama aja, janjiannya susah banget misalnya. 4 orang nih kalau kita mau janjian ke bank, Rocky, QQ Tony, QQ Santi, QQ Richard gitu ya, itu mau bikin rekening bersama kan susahnya minta ampun. Kita kumpul dalam satu waktu, satu tempat, satu bank. And then hari ini ada satu perusahaan yang bisa ngumpulin seluruh nasabah se-Indonesia dalam satu rekening disebut dengan Tabarruk asuransi syariah, yang tujuannya untuk memperkenalkan. Nah, jadi kalau misalkan kenapa passion saya di asuransi syariah, jadi asuransi syariah itu adalah satu tempat platform berkumpulnya banyak uang yang tujuannya sebenarnya cuma satu, yang punya saya sendiri bilang es kacang itu. Dimana sekarang di dunia ini ada satu rekening yang tujuannya cuma itu. Susah banget gak sih? Terus kita nih dengan sukarela mau mencarikan rekening itu supaya bertumbuh terus. Just for info, hari ini rekening Tabarruk Allianz Syariah berjumlah 628,5 miliar. Jadi Tabarruk sangat kuat ya Tabarruknya ya. Terus kalau misalkan sebenarnya asuransi syariah itu kalau di Islam kan ada konteksnya zakat ya. Teman-teman tahu Robin Hood ya? Robin Hood itu kan mengambil harta dari orang-orang yang kaya untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi caranya kan gak legal. Dengan cara curi. Nah, kita punya cara namanya zakat. Zakat itu adalah cara mengambil uang dari orang-orang yang sudah mampu. Gitu ya. Teman-teman kalau yang muslim silakan buka surat At-Taubah, Qurannya Quran 9 ayat 10. Jadi bagaimana kita sudah mampu di sini memberikan kepada satu dana zakat, gitu ya, dompet dhuafa lah kita contohkan, yang kemudian akan disalurkan kepada 8 golongan yang tidak mampu, yang tujuannya mereka untuk makan, sekolah, pakaian. Nah sekarang pertanyaannya, kita di sini kan berarti semuanya misalnya pembayar zakat. Pertanyaannya siapa yang jagain kita? Gitu. Kalau yang sudah mampu kan sudah dia jagain, adalah yang parah sudah mampu kan, yang nggak mampu kan yang jagain kita. Pertanyaannya siapa yang jagain kita? Kalau kita sampai kena SKCaman, kita bisa pindah ke dalam golongan orang-orang penerima zakat. Pertanyaannya mau? Enggak kan? Nah sekarang ada satu cara bagaimana kita bisa berbagi dari donatur untuk donatur gitu. Nah jadi asuransi syariah adalah satu-satunya platform yang ada sekarang di Indonesia bagaimana kita bisa berbagi antara donatur ke donatur gitu. Keren amat. Royong gitu ya, kalau dengan kata lain betul ya kan, jadi kayak taruh uang, maksudnya ini perspektif yang sangat-sangat bagus dan indah dari Pak Rocky, bisa bukain pikiran kita semua dengan cara yang lain. Tapi emang orang biasa kena ya, klien-klien Pak Rocky kan waktu pernah sharing, pernah dengar Pak Rocky sharing emang kena karena kayak gitu ya, karena nganggupnya kayak mau tolong-menolong gitu ya. Iya, jadi kan sebenarnya gini,
yang buat mereka jadi masalah kan ini gimana ya bayar 1 juta kemudian dapat 1 miliar. Ya, itu biasanya benar. Ya, berarti 999-nya menurut mereka adalah satu penambahan yang tidak jelas atau kita sebut dengan riba. Ya. Riba itu penambahan yang tidak pernah jelas asal usulnya. Ya, itu pernah ketemu di klien kayak gini. Nah, kita jelasin sebenarnya. Kayak saya boleh minta tolong ya. Misalkan saya ucapkan teman-teman sini, selamat pagi. Pagi. Ya, selamat pagi. Pagi. Saya berapa orang ngucapin selamat pagi? Satu. Yang jawab? Banyak. Itulah salah satu syarikat sih. Jadi begitu kita mendapatkan 1 juta dan kemudian kita mendapatkan banyak sekali, itulah salah satu syarikat. Saya menyapa teman-teman karena kan saya happy kita dalam satu forum yang sama, benar nggak? Kayak tadi Pak Tony bilang kalau diri selamat pagi, kabur orangnya. Kenapa? Takut. Jadi, kenapa? Apalagi ketemunya malam ya Pak. Masih bilang selamat pagi, sama kabur gitu kan, salah waktu. Tapi kan kalau kita kan di sini sudah dalam satu visi dan misi yang sama, kita ngerti bahwa bergabungnya kita di sini adalah untuk saling berbagi satu sama lain. Jadi asuransi itu sebenarnya begitu. Intinya kan, misi-misi ya. Yeah.